Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Seperti biasa setiap hari Kamis kita akan membahas tentang sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang silsilah nasab yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas tentang kakek Nabi Abdul Muthalib bernazar untuk mengorbankan anak laki-laki. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, Abdul Muthalib kakek dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang disegani karena kedermawanan, kemampuan dan kebijaksanaannya. Beliau juga dikurniai wajah yang tampan dan penampilan yang berwibawa. Kelebihan itu juga ditopang oleh kekayaannya, dan kemudian terakhir beliau diberi kehormatan mendapatkan hak untuk merestorasi sumur Zamzam. Namun ada satu hal yang membuat hati Abdul Muthalib tidak tenang, yaitu walaupun beliau memiliki banyak istri, tetapi baru dikurniai satu orang anak laki-laki. Karena itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan tambahan anak laki-laki. Lalu doa tersebut ditambahi dengan nazar. Seandainya Allah menambahi anak laki-laki sampai 10 orang dan semuanya tumbuh sampai dewasa, maka Abdul Muthalib akan mengorbankan satu orang di antara mereka sebagai korban kepada Tuhan. Jadi awalnya Abdul Muthalib ketika bernazar menyangka itu tidak mungkin terjadi. Tapi rupanya tidak lama memang Abdul Muthalib mendapatkan anak laki-laki yang akhirnya sampai 10 orang. Sampai akhirnya anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Dan yang bungsu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika Abdullah sudah menginjak dewasa, maka Abdul Muthalib memanggil semua anak laki-lakinya, mengutarakan nazar yang telah dipasang bahwa jika dia dikurniai 10 anak laki-laki yang tumbuh sampai dewasa, maka akan dikorbankan satu orang di antara mereka kepada Tuhan.
Anak-anak yang 10 orang tadi tentu tidak bisa membantah, karena janji harus ditepati. Janji bapak mereka juga janji mereka. Akhirnya mereka pergi. Apa yang harus dilakukan? Maka bagaimana cara memilih siapa yang dikorbankan di antara 10 anak laki-laki tadi? Kemudian Abdul Muthalib meminta anak-anak mereka untuk menulis nama di anak panah. Kemudian anak panah tadi diundi di dekat Ka'bah. Abdul Muthalib memanggil seorang tukang undi yang dipercaya dan meminta seluruh anak mereka masuk ke dalam Ka'bah. Setelah diundi, singkat cerita, yang keluar adalah nama Abdullah. Jadi Abdullah lah yang akan dikorbankan si bungsu. Padahal di antara 10 anak laki-laki tadi, Abdullah adalah anak laki-laki yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika undian dilakukan, orang Quraisy sudah berkumpul di sekeliling Ka'bah. Abdul Muthalib sudah siap dengan pisau besar, sebilah pisau besar di tangannya. Lalu menggandeng tangan anaknya ke tempat pengorbanan. Paci tangan anak dibawa tempat penyembelihan. Abdullah akan dikorbankan. Abdullah adalah anak dari Fatimah, dari istri Abdul Muthalib yang bernama Fatimah. Dan Fatimah adalah istri, satu-satunya istri Abdul Muthalib yang berasal dari suku Quraisy. Sedangkan istri yang lain itu berasal dari suku-suku di luar Mekah yang tidak berpengaruh. Tapi Fatimah adalah keluarga dari suku Quraisy yang cukup kuat, cukup berpengaruh di Mekah. Lalu mendengar, melihat Abdullah akan dikorbankan, maka keluarga Fatimah tidak tinggal diam. Salah seorang di antara mereka, yaitu pimpinan suku mereka bernama Mughirah, bertanya kepada Abdul Muthalib, untuk apa itu sebilah pisau? Abdul Muthalib menjawab, menyampaikan nazarnya. Lalu pihak dari istri Abdul Muthalib ini, Fatimah, yang disebut dengan suku Bani Makhzum, mengatakan, jangan dikorbankan dia, cari penggantinya. Kami sanggup membayar penggantinya walaupun dengan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Bani Makhzum. Jadi saudara-saudara Abdullah yang di dalam Ka'bah tadi juga keluar semuanya membujuk ayah mereka untuk tidak mengorbankan Abdullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena sudah satu suara di antara yang hadir, semuanya sepakat membujuk Abdul Muthalib untuk tidak mengorbankan Abdullah. Lalu Abdul Muthalib mengurungkan niatnya. Dia ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan seorang wanita bijak di Yasrib untuk mencari pengganti dari Abdullah. Jadi pergilah Abdul Muthalib ke Yasrib. Apa itu Yasrib? Sekarang disebut dengan Madinah. Sampai di Yasrib, wanita yang dicari tidak ketemu. Wanita tersebut sedang pergi ke Khaybar, lebih kurang 160 km ke utaranya Yasrib. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Yasrib, ke Khaybar, dan bertemu dengan wanita tersebut. Wanita tersebut berkata, bagi saya waktu
satu malam, silahkan datang besok. Besok saya akan beri jawaban. Keesokan harinya, Abdul Muthalib dengan dua anaknya, Abdullah dan anak yang lain, mendatangi kembali wanita tersebut. Wanita tersebut menjawab, apa yang kalian miliki di rumah? Abdul Muthalib menjawab, kami ada memiliki unta. Lalu, kalau kalian memiliki unta, maka ambil anak panah. Letakkan Abdullah di samping 10 ekor unta. Lalu jatuhkan anak panah atau lemparkan anak panah dari kejauhan. Kalau anak panah jatuh di depan Abdullah, maka tambahkan lagi 10 ekor unta. Kalau anak panah tadi jatuh di depan unta, maka langsunglah menyembelih unta tadi sebagai ganti dari Abdullah. Pertama, anak panah jatuh di depan Abdullah, maka ditambah 10 ekor unta. Berkali-kali sampai yang ke kali ke 10, barulah anak panah tadi jatuh di depan Abdullah. Jadi bagaimana untuk itu? Satu untuk. Lalu Abdul Muthalib belum yakin juga. Coba diulangi lagi. Masih jatuh di depan Abdullah. Diulangi sekali lagi. Salah. Jatuh di depan unta. Diulangi sekali lagi, masih jatuh di depan unta. Yang ketiga kali, barulah Abdul Muthalib yakin bahwa Tuhan sudah menerima 100 ekor unta sebagai penebus Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi itulah ceritanya, kisah dari Bapak Nabi yang hampir saja dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Jadi ganti dari Abdullah adalah sebanyak 100 ekor unta. Jadi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah sudah menakdirkan bahwa Abdullah itu tetap hidup karena di sulbinya mengandung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini takdir Allah, tidak ada. Sampai akhirnya Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kisah dari Bapak Nabi yang mana beliau anak bungsu dari Abdul Muthalib yang hampir saja menjadi korban dari nazar ayahnya sendiri. Jadi demikian sambungan dari syiar Nabawi pagi ini, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.